Berjumpa kembali di channel saya, Melina Tekstil. Salam sukses buat semuanya, bagi semua pelaku industri fashion Indonesia dan semua pemilik brand fashion di Indonesia, pemilik brand OOTD, hijab, ready to wear, modest, maupun muslim yang syar'i ya. Kali ini saya akan mereview salah satu koleksi yang very special, hanya satu warna saja yang biasa kita sebut dengan jet black. Ya. Saya kasih nama begitu uniknya kain saya, yaitu JB Sabai. JB itu bahasa saya ketika saya menyebut jet black. JB itu bahasanya Melina Textile. Ya. Kain ini memiliki keunikan khusus. Ya. Yang pertama, seratnya itu diagonal. Nanti akan didetailkan lewat kamera. Terus memiliki karakter tulang yang cukup. Nah, kita perhatikan. Biasanya kain-kain jet black atau JB itu pada umumnya adalah untuk baju-baju muslim ala Timur Tengah. Nah, tapi kali ini saya order special ke pabrik untuk memiliki handswell khusus yang bisa dipakai untuk couple. Ya. Jadi, bisa untuk abaya bagi wanita dan pria yang biasa kita sebut top. Atau bisa dipakai juga untuk kurta. Kayak ini sama sekali tidak memiliki perubahan di benangnya ketika masuk mesin embroidery. Ya. Memiliki tegangan yang cukup unik. Seperti biasanya, kain-kain yang dimiliki untuk abaya dan biasanya ekspor ke Turki, itu adalah hitamnya sangat pekat dan memiliki karakter tidak terlalu melambai. Ya. Kita lihat. Kain ini beratnya cukup ya, 240 GSM. Ya. Selain untuk abaya dan kurta, juga bisa dipakai untuk skirt, untuk culotte, dan sejenisnya. Bisa juga dipakai untuk kurta-kurta anak. Ya. Kain ini memang hanya dicelup warna jet black saja. Jadi ini hitamnya sangat pekat, bukan hitam biasa. Kalau hitam biasa, biasanya shadingnya bisa ke red, bisa ke yellow, bisa ke green, atau ke bluish. Tapi ini hitamnya sangat pekat. Ya. Selain memiliki karakter bertulang, kain ini karena heavy ya, kain ini juga memberikan efek foam. Jadi ketika kalian memiliki outfit yang tidak loose fit ya. Okay lah, let's say taper fit dan sejenisnya. Kain ini akan mengikuti siluetnya. Ada beberapa jenis kain yang karena terlalu bulky atau drape-nya tuh kuat, itu akan bahasanya tuh goyor gitu. Tapi kalau ini tidak. Jadi bagi beberapa koleksi yang harus memakai cupnut di beberapa titiknya ya, biasanya di bagian dada, di bagian pinggang. Nah, itu akan memberikan efek firm. Jadi, sangat pas untuk dipakai tipe-tipe yang modest. Ya. Kita bisa memberikan trial 3, 5, atau 10 yard. Bagi bapak-ibu yang menginginkan untuk trial terlebih dahulu, bisa follow di IG kami, Melina Tekstil, ataupun bapak-ibu bisa langsung menghubungi di admin kami. Ya. Kami akan sangat berbahagia dan menunggu respon positif dari Bapak Ibu supaya kita bisa berkembang dan bisa bekerja sama di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Terima kasih sudah menjadi pelanggan setia Melina Tekstil. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Melina Tekstil, dan saya punya harapan kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih.